Kembali lagi bersama channel saya Komputer Android. Kali ini Komputer Android akan berbagi tips dan trik cara menggunakan dua akun WA sekaligus dalam satu smartphone Android. Jadi nantinya kamu akan bisa menjalankan dua akun WA sekaligus. Yang pertama kita lakukan yaitu buka Play Store. Untuk trik ini kita memerlukan aplikasi pihak ketiga bernama Parallel Space. Langsung saja kita unduh di Play Store. Klik install. Setelah selesai diinstal, kita langsung jalankan saja. Kita klik buka. Aplikasi Parallel Space ini bisa digunakan untuk menggandakan banyak aplikasi seperti WA, BBM, LINE, YouTube, dan masih banyak lagi. Dikarenakan saya hanya ingin menggandakan aplikasi WA atau WhatsApp, saya hanya mengecek atau mengklik bagian WA saja, lalu klik tambahkan ke Parallel Space, buka WA. Klik setuju dan lanjutkan. Lalu kita masukkan nomor WA kita atau akun WA kita yang kedua yang akan kita tambahkan. Klik lanjut. Setelah itu WA akan mengirimkan konfirmasi ke nomor WA kita. Dikarenakan saya telah mengirim SMS sebelumnya, saya akan melakukan panggil saja. Adalah 69494. Kode verifikasi Anda adalah 69 4 9 7 4. Kode verifikasi Anda adalah 6 9 4. Oke, kita telah masuk ke akun WA kita yang kedua. Klik berikan namanya. Kita telah masuk ke akun WA kita yang kedua. Sekarang kita coba lakukan chatting untuk melakukan percobaan. Kita lakukan tes. Sudah masuk. Coba kita balas. Oke, balasannya telah datang. Jadi sekarang kita telah bisa menggunakan dua akun WA sekaligus. Sebelumnya di home screen kita tidak akan ada
WhatsApp yang kedua. Jadi kita bisa melakukan shortcutnya ke home screen. Sebelumnya di home screen kita tidak terdapat shortcut untuk akun kita yang kedua. Maka untuk melakukan itu kita bisa tahan lalu geser ke buat permintaan shortcut. Oke, setelah itu coba kita cek di home screen handphone kita. Di sini ada terdapat WhatsApp Plus, ini merupakan akun kita yang kedua dan ini merupakan akun utama kita. Jadinya sekarang kamu akan bisa menjalankan dua akun WA sekaligus. Terima kasih telah menonton. Klik subscribe pada video saya. Jika ada yang kurang jelas, Anda bisa mengirimkan komentar di bawah video ini. Terima kasih.